Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sedulur-sedulur semua. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Edilos, channel yang membahas tentang pembuatan pot dan segala macam tanaman hias loh. Oke, di sini saya menemukan tumbuhan liar yang sangat unik loh. Tumbuhan ini sangat banyak sekali tumbuh-tumbuh di ladang-ladang para petani dan sangat meresahkan juga karena dia adalah rumput loh. Nah, di sini keunikan dari rumput tersebut, buahnya sangat menggoda lur, seperti ini makannya, namun jangan dimakan lur ya. Buah ini nggak tahu apa rasanya, nggak enak lah, seperti anggur merah-merah. Nah, dan bunganya seperti ini lur, bunganya itu putih seperti ini, bagus sekali bunganya. Meskipun dia adalah tumbuhan liar, namun unik berbuah dan berbunga yang cantik. Nah, gimana kalau kita buat tumbuhan liar yang sangat cantik ini kita tanam di dalam pot untuk hiasan ruang tamu, halaman-halaman rumah lur. Oke, kita ambil secukupnya aja lur ya. Nah, saya sudah mendapatkan potnya. Ini potnya di sini seperti ini. Jika ingin membuat pot seperti ini, nanti saya cantumkan linknya di deskripsi ya lur ya. Oke lur, seperti inilah setelah ditanam di pot lur, tumbuhan liar ini nggak tahu apa namanya lur, namun di sini unik karena buahnya sangat merah dan cantik. Setelah selesai proses penanaman, jangan lupa disiram ya lur ya. Nah, ini jangan khawatir keadaannya layu seperti ini, nanti semoga setelah disiram nanti akan segar kembali. Oke, sudah selesai. Semoga tumbuhan liar yang kita pindah ke dalam pot ini kedepannya akan subur dan menjadi tanaman hias yang cantik dan mempesona loh. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan modal untuk membuat tanaman cantik ya lur ya. Kita cari aja di sekitar-sekitar kita, itu banyak sekali rumput-rumput liar yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi tanaman hias. Nah, oke lur, semoga yang sedikit ini menginspirasi dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.